Halo guys, kembali lagi di channel Wis Media. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengembalikan menu World Cell yang hilang ya guys. Dan tentunya tutorial kali ini kita menggunakan game Guardian lagi. Oke? Dan sebagai informasi tambahan, untuk menu World Cell yang hilang itu disebabkan karena jumlah koin yang melebihi batas maksimal ya guys. Dan maksimal koin yang bisa mengembuka World Cell itu maksimalnya di 30.000 ya guys, 30.000 koin. Dan jika jika lebih dari 30.000 itu menu World Cell-nya bakal hilang ya guys, atau bakal nggak ada. Oke? Dan pastikan kalian menonton video ini sudah mengklik like dan subscribe ya guys. Oke? Langsung aja kita ke tutorialnya ya guys. Oke. Oke, di sini saya sudah di menu car parkingnya. Oke. Dan kalian bisa lihat sendiri untuk jumlah koin saya di sini melebihi batas maksimal ya guys, ada 490.000 ya guys. Oke. Dan di sini saya sudah menggunakan game guardanya juga, dan di sini saya akan mengurangi koinnya dengan cara membeli body kit dari mobil ya guys. Oke. Di sini saya menggunakan body kit mobil BMW M3 ini ya guys. Oke. Langsung aja kita buka game guardiannya, dan di sini kita pilih prosesnya untuk car parking ya guys. Dan untuk rentang memorinya kita pilih anonymous aja guys ya. Kita pilih yang anonymous. Oke. Untuk ini pilih anonymous aja guys ya. Kita pilih anonymous. Setelah itu kita klik simpan. Oke. Dan kita buka game guardiannya lagi. Dan untuk menu pencariannya guys, ini kita geser dulu. Kita masukkan angka 70 ya guys di sini. Kita cari angka 70. Oke. Kita masukkan angka 70. Pencarian baru. Pilih di word ya guys. Kita pilih di word. Dan setelah itu kita tunggu ya. Oke. Setelah itu kita geser ya guys. Kita geser ke body kit yang selanjutnya. Oke. Sudah berubah jadi 150 ya guys. Kita masukkan angka 150 ya guys. Kita masukkan angka 150. Oke, kita masukkan angka 150. Kita memurnikan ya guys. Dan lalu kita edit ya guys di sini. Kita edit sesuai dengan jumlah koin yang ingin kita kurangi. Contohnya di sini saya ingin mengurangi agar menu World Cell kembali ya guys ya. Di sini berarti saya harus mengurangi sekitar 490.000 ya guys. 490.000 jumlah koin yang akan saya kurangi. Oke. 490.000, oke. 490.000 ya guys. Karena jumlah koin saya di sini 498 ya kan. 498.000, oke. Langsung aja kita klik get. Oke. Dan lihat ya guys, perhatikan. Oke, jumlah koinnya sudah berkurang ya guys. Dan di sini langsung aja kita relock ya guys. Oke. Oke, setelah kalian relock, kalian masuk lagi ke game car parkingnya. Dan kalian bisa lihat untuk tampilan jumlah koin saya sudah berkurang ya guys, menjadi 8.000. Dan di sini menu World Cell sudah ada ya guys, dan sudah bisa digunakan. Oke. Sudah bisa digunakan ya guys. Dan ini untuk cara yang pertama ya guys. Dan untuk cara yang kedua itu menggunakan emote ya guys. Kita mengurangi koinnya menggunakan emote. Oke. Oke guys, dan ini untuk cara yang kedua. Kalian klik menu driver dan kita pilih animation. Setelah itu kita pilih emote yang ingin kita beli. Oke guys, dan di sini saya menggunakan emote yang harganya 300 ya guys. Oke. Contohnya di sini guys. Oke. Kita buka game guardiannya. Dan untuk prosesnya sama ya guys. Kita pilih car parking, dan untuk rentang memorinya kita pilih anonymous ya guys, tetap anonymous. Oke. Tetap anonymous. Oke. Langsung aja kita klik simpan. Setelah itu untuk pencariannya kita masukkan harga emote ya guys. Harga emote-nya di sini. Di sini harga emote-nya itu 300 ya guys. Kita masukkan angka 300.
kita masukkan angka 300, lalu kita klik pencarian baru, kita pilih di Word ya guys. Oke, tunggu sebentar. Oke, setelah itu kita edit menjadi jumlah koin yang kalian ingin kurangi ya guys. Contohnya di sini saya ingin mengurangi menjadi 480 ribu ya guys. Oke, 480 ribu. Oke, dan di sini kalian bisa lihat, dan kita klik lagi emotnya dan sudah berubah ya guys. Langsung aja kita beli. Oke, dan kita reload lagi guys, kita reload lagi. Oke, langsung aja kita reload. Dan oke, setelah kita reload, kita masuk lagi ke game car parkingnya. Dan kalian bisa lihat untuk jumlah koin yang saya miliki, saya sekarang sudah berubah ya guys menjadi 14.000, dan menu world seller sudah kembali kebuka, dan di sini sudah bisa digunakan kembali ya guys ya. Oke, kalian bisa lihat. Oke, mungkin sekian video tutorial dari saya. Jika kalian suka, kalian like dan subscribe ya guys. Dan sampai bertemu di next video. Bye-bye.